أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله بتمنى سلامنا ومتلاه سما. Kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan keizinan oleh Allah untuk bersama-sama kita berada di dalam sesi dalam program Baca Ikut Guru season yang keempat. Apa khabar ayah, ibu-ibu, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Apa khabar semua, sihat ke? Selamat pagi sobal khair. Dan ayah-ayah, ibu-ibu, terus tekan button share untuk sama-sama kita sebarkan dakwah kita. Nah, kita niat kita sebarkan Al-Quran ini, kita sebarkan dakwah ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak dapat buat di YouTube bersama pada pagi ini. Takut ada pelajar kita, ada followers kita yang menunggu di YouTube main mengaji. Okey, jadi dengan harapan dengan share ibu-ibu, ayah-ayah pada pagi ini, insyaAllah mungkin sahabat-sahabat kita daripada YouTube boleh tengok semula di page main mengaji, insyaAllah. Baik, dan sahabat-sahabat Al-Quran, untuk episod kali ini kita akan khatam surah Al-Maidah, insya-Allah. Baik. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidul Istighfar, insya-Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمين 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 يا رب العالمين. Baik, insyaAllah ayah-ayah ibu-ibu boleh buka muka surat 105. Okey. Kita hanya memerlukan 6 ayat saja untuk khatam surah Al-Nisa
pada pagi ini, insyaAllah. Okay. Baik, boleh buka muka surat 105 ayat 171. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana yang mau beri salam, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu, kita mulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ألقاها إلى مريم وروح منه سكوكان نون sukunkan juga dengan huruf ha kena senyum min min sukun pada huruf bukan sukun pada baris fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah. Baik, ayah ibu, saya tak berhenti dekat sini. Sebab apa? Sebab saya nak sambung berhenti dekat waqaf jaiz. Ha, sebab pendek sangat kalau nak berhenti kat sini. Okey? Ha, kadang-kadang kita kena cuba juga guna nafas kita. Kita tengoklah. Ha, kalau ayat dia tak panjang, berhenti pun dekat-dekat, ha, berhenti. Okey, kita ambil berhenti yang nombor 2 ni. Ha, kalau nafas ayat-ayat ibu-ibu panjang, berhenti dekat sini ibu boleh. Okey? Baik, sekali lagi. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. Sebab apa mati dekat ولد? Sebab ada tanda waqaf, tanda berhenti. Yang mana? Tu yang mim kecil tu. Okey, yang ada mim mim kecil. Mari kita tengok. Mim kecil dekat panduan tajwid tu. Berhenti secara sempurna.
Nama dia apa? Waqaf lazim. Okey. Wajib kita berhenti. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَنْ يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ماضي دكات عبدا لله mana kat mana ada Abdullah tak boleh baca Abdullah okey sebab ada tanwin dan sebab satu lagi tak ada hamzah wasal dan satu lagi lam yang pertama pada kalimah Allah dia hidup dia ada baris macam tu okey jadi bacaan dia abdal lillah macam tu okay, sekali lagi lay yastakifal masih wa an yakuna abdal lillah ambil balik ay yakun أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا تكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا تعبوني إذا هرادوا سكي لجي. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا
أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا Baik, ayah-ayah, ibu, boleh tunggu sebentar tak? Sekejap saja. Okey. Kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa ta'assamu Sekali lagi. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم Okay, berarti dekat ويهديهم kat sini. Okay, bot, ibu-ibu, ayah-ayah, ingat balik. Okay, ingat balik. Bot, dia tiada lantunan. Bukan wafad. Okey, bukan wafad. Nah, buat berada di sisi lidah kita. Persentuhan dengan gigi gerham. Macam tu. Dengan wafad. Okey, jangan wafad. Boleh lah ibu ayah ya. Okey, baik. Okey. Ambil balik wayah dihim. ويهديهم إليه صراطا مستقيما مستقي bukan ki okay tukar huruf tu kalau sebut ki kaf qi okay ويهديهم إليه صراطا مستقيما cantik sambung pada muka surat
176 surah An-Nisa, insyaAllah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, bersempena dengan Ma'al Ijrah ni, okay, bersempena dengan hari Tasu'a, okay, seperti yang ibu-ibu tahu, kita dah ada, kita dah tengok, okay, hari Tasu'a jatuh pada hari Khamis. Jadi yang berpuasa pada hari ini, alhamdulillah, okay, alhamdulillah, dapat dua pahala, iaitu pahala sunat puasa hari Khamis dan juga puasa hari Tasu'a. Ha? Kita digalakkan puasa hari Tasu'a. Okey. Dan bersambung dengan hari yang ke-10 Muharram. Okey. Tapi kalau siapa tak mampu nak puasa hari ke-10 boleh, tak ada masalah. Cumanya puasa 10 Muharram tu jatuh pada hari Jumaat. Jadi kita nak beza di antara orang Kristian ke orang Kristian lah, orang yang bukan Islam lah yang berpuasa juga. Jadi kita nak membezakan mereka dengan kita, kita lajak sampai Sabtu. Macam itulah ibu-ibu ayah-ayah. No? Okey, baik, insyaAllah sambung ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله وله أخت فلها نصف ما ترك وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هني آية يا بيبو. آية ني famous. سبب apa? Sebab ada tiga huruf hijaiyah yang sama makhraj, sama tempat keluar dia. Agak-agak ayah-ayah, ibu-ibu, apa dia huruf? Daripada falil zakari mislu hadzil unsayain. Huruf apa yang sama makhraj? Cuba tulis di ruangan komen. Saya nak tengok berapa ramai yang tahu. Ada tiga huruf yang duduk dalam satu ayat ni, yang sama tempat keluar dia. Siapa tahu? Boleh tulis di ruangan komen, saya nak tengok.
Siapa tahu huruf apa? Okey, daripada falil zakari ni sampai unsayain. Siapa tahu ayah-ayah ibu-ibu. Ada tiga huruf. Dia ada tiga huruf. Ada yang kata huruf sa. Okey, baik. Huruf zal, sa, dha. Ish, pandailah ibu-ibu ayah-ayah. Pandailah. Ish, hebat nak ayah-ayah ibu-ibu nak. Okey. Oh, betul lah. Zal, sa, dha. Sa. Nampak? Tiga huruf. Sa ni memang ada dua. Okey. Tapi kira satulah. Jadi ada tiga huruf. Jadi ayah-ayah ibu-ibu dah tahu dah tiga-tiga ni sama tempat keluar dia dekat mana? Hujung lidah. Hujung lidah. Kena buat apa? Keluarkan hujung lidah sedikit. Keluarkan sedikit hujung lidah anda di antara gigi gunting. Keluar sikit je hujung lidah. Okey. Sa, dha dengan ya. Ya bukan. Ya bukan. Dia huruf sa, zal, dha. Huruf sad bukan. Huruf sad bukan. Okey. Mana huruf dia? Ni. Zal, zal, za, za, za. Cuba sebut. Za. Ni huruf sa bila kita sukun. Mith, mith. Dia keluar hujung lidah je. Bukan miss. Yang tu bunyi huruf sin. Ibu-ibu ayah-ayah. Okey. Ni. Huruf thak. Bila sukun. Miss. Miss. Keluarkan hujung lidah. Hal. Zil. 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 Ni. Zha. 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 Zhi. Zhu. Selama ni dia sebut apa? Sadaqallahul azim. Azim ke azhi? Tu kena tengok. Kan bila ibu-ibu baca sadaqallahul azim tu kan, bukan azim, bukan bunyi huruf zai, azim lain, maksud lain. Azim ni Tuhan yang maha, orang kata itu asmaul husna, al-azim, yang maha tinggi ke yang maha kuasa, kalau tak silap saya. Tu yang nak kata kat ibu-ibu ayah ni, nak beritahu ni, ni huruf dha, zai. Keluarkan hujung lidah. Okey, sebutan dia tebal lah. Saya, saya, saya. Ni huruf sa, sa, sa. Unsa, sa, sa. Keluarkan hujung lidah di antara gigi gunting. Itu secara ringkas yang kita boleh kongsi lah. Okey, insyaAllah dalam kelas kita akan tekankan lagi tentang sebutan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Okey, baik. Jadi dah tahu dah. Okey, baik. Jadi berhati-hati. Mari kita baca sekali lagi. Dengar dulu saya baca. Falidzakari mithlu hadzil unsayain. Okey. Tarik nafas. Tegakkan badan. Pastikan sebutan makhraj kita betul. Satu, dua, mula. Falidzakari mithlu luhadzil unsayain. Mantab. Alhamdulillah. Yang maha agung. Betul? Okey. Tu sebutan dia. Al-azim. Kalau ada huruf dha tu, zim, itu yang maha agung. Kalau dha kita tukar huruf zai, al-azim, yang tu bukan maha agung dah. Okey. Tak risaukah kita? Duk tentukan huruf. Okey. Huruf dot tak ada. Siapa yang tulis huruf dot tadi tak ada. Dot dia satu huruf je. Dot tempat keluar dia sisi lidah je. Satu huruf je. Dia takkan share dengan huruf-huruf yang lain. Okey, baik. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوهُ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. الحمد لله. Hari ni kita berhenti terus sampai hujung surah An-Nisa. Okey. InsyaAllah hari Ahad ni kita sambung pada surah Al-Ma'idah. Untuk makluman ayah-ayah ibu-ibu, hari Sabtu kami tim Mai mengaji ada kursus di KL. Semua lah. Bukan seorang. Bukan saya seorang. Semua. Okey. Jadi untuk live pada pagi tersebut, hari Sabtu pagi, kita tangguh dahulu. Ayah-ayah, ibu-ibu boleh ulang kaji. Kalau tak ada live. Kalau kita tak buat live, kita tangguh live. Ayah-ayah, ibu-ibu jangan risau. Kan? Kalau tak ada live, bukan tak boleh baca Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh ubah ulang kaji balik. Okey? Faham tak ayah-ayah, ibu-ibu? Kalau lah kata tak ada, dibatalkan ke, ditangguhkan ke. Tapi saya buat siap-siap lah. Okey, Sabtu ni kita orang ada khusus, ada training. Jadi tak ada live. Jadi jangan risau. Gunakan masa yang ada. 1 jam daripada pukul 7 sampai pukul 8. Buat ulang kaji balik. Baca balik ni. Yang 5 juzuk yang ke belakang ni. Bukan 5 juzuk depan. 5 juzuk belakang ni. Cuba baca semula. InsyaAllah bacaan ibu-ibu ayah-ayah makin cantik. Orang kata apa? Bacaan pun semakin lancar dengan hukum tajwidnya. Boleh lah ayah-ayah ibu-ibu. Baca balik. InsyaAllah buat pengulangan. Jangan tunggu live je bawa ayah-ayah ibu nak buka Quran. Nanya orang kita macam tu. Nanya. Okay. InsyaAllah. Saya tahu ayah-ayah ibu tak macam tu. Kan? Kalau kata tak ada live, ayah-ayah ibu dah tahu dah nak buat apa. Kan? Takkanlah nak murian pula kan? Kau tu ustaz apa ni lah tak ada ke? Tak ada lah macam tu kan? InsyaAllah lah. Kita jumpa ayah-ayah nanti. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah ayah-ayah ibu-ibu, saya nak tanya, kita ada 2 slot sahaja lagi untuk kelas tajwid online. Okay, saya nak tanya sahabat-sahabat Al-Quran, followers main mengaji, kita ada buka 2 slot sahaja lagi untuk bulan, untuk minggu ni. 2 slot sahaja lagi untuk kelas asas tajwid. Okay. Jadi saya nak 2 orang yang betul-betul yang bersungguh-sungguh, yang nak memperhalusi, sorry, nak mempelajari hukum-hukum tajwid. Okay, 2 slot lagi. Berapa yuran dia? Baik, saya abang saya siap. Untuk anggota apa, yuran asal dia RM375 untuk kelas tajwid ni. Ni yuran asal RM375. Okey, jadi kita nak bagi potongan 50%. 50% ayah-ayah ibu-ibu. Berapa? RM175. Okey. 100. Esok tak ada live ke ustaz? Saya tak sure lagi esok. Esok ada lagi live untuk kahfi. Cuma hari Sabtu untuk baca ikut guru saja ditangguhkan. Kita jumpa ya. Okey. Jadi untuk yuran bulan yang pertama saja ibu-ibu bayar RM175. Okey, sebab kita sediakan 2 buku khas untuk tajwid, 1 buku nota, 1 buku latihan. Kita sediakan highlighter, kita sediakan beg, kita bagi hadiah percuma dekat ibu-ibu ayah, kita hantar secara percuma. Yang tu. 2 slot saja lagi untuk kelas asas tajwid. Yang mana yang betul-betul berminat, insyaAllah boleh PM kita orang dekat Messenger. Okay. Kelas kita, kelas yang berfokus, kelas group of 6. Kelas ni adalah kelas 6 orang pelajar je. Kelas 6 orang pelajar sahaja. Tak ramai pun ibu-ibu ayah-ayah. 6 orang sahaja. Cuma 2 orang sahaja lagi yang saya nak, yang betul-betul yang nak belajar tajwid menggunakan simbol-simbol ni. Ibu-ibu akan belajar nanti ni. Bab-bab ni. Kan, simbol-simbol yang saya tunjuk ni, insyaAllah ibu-ibu akan belajar sepanjang 5 bulan. Okay? Ibu-ibu akan belajar nanti ni tentang hukum-hukum tersebut.
menggunakan teknik simbol, kenal simbol dan cara bacaan. Itu sahaja. Wallahu ta'ala alam. Okey. Tak ada live, kita tengok ulangan dekat Telegram. Janji mengajikan you start betul. Kat grup Telegram tu, admin kita dah update dah setiap minggu, setiap hari. Untuk episod-episod yang ibu-ibu, ayah-ayah nak baca yang mana je. Terpulang pada kita. Okey. Dan satu lagi, yang mana yang berminat untuk, yang mana yang berminat untuk malam ni Yasin ada macam biasa. Malam ni Yasin ada, ada. Jangan risau. Malam ni Yasin ada. Yang mana yang nak dapat free e-book. Okey. Oh, satu lagi tadi, tajuk tadi saya tak cerita habis lagi. Okey. Untuk yuran yang pertama RM175. Bulan yang pertama saja. Untuk bulan seterusnya RM150 sebulan. Okey. Yuran bulanan RM150 sebulan. Jelas ah? Ha? Untuk bulan pertama saja. Okey, RM175. Insya-Allah. Baik, yang keduanya bersempena dengan Ma'al Hijrah, Ma'al Hijrah ni. Okey, bersempena dengan 9 dan 10 Muharram. Insya-Allah ya ya ibu. Yang mana yang nak buat tajaan ataupun yang nak buat pendaftaran, ada yang baru pertama kali ke, insya-Allah ayah-ayah ibu boleh tekan, letakkan nombor anda di sini untuk buat pendaftaran untuk Big 4.0. sebab apa? Sebab salah satu untuk ibu-ibu, bila mana ibu-ibu buat pendaftaran, yang pertama akan dapat free e-book ni, kita bagi percuma ya. Dan kedua, kita bagi sijil, e-sijil untuk tanda khatam Al-Quran. Ha, kalau kita buat dekat luar, insyaAllah akan dapat sijil secara fizikal lah. Okay. Yang ketiga, ada free ulangan dekat Telegram. Boleh tengok dekat grup Telegram tu. Ni, dekat grup Telegram ni, ibu-ibu ayah-ayah. Tu. Ha, tu dah meningkat dah tu. 598 orang dah tu. Nampak tu? Admin dah update dah tu. Okay. Nak baca tak nak baca, itu je. Ha, kita dah update siap-siap lah. Ibu-ibu boleh pilih. Episod berapa yang tak baca lagi? Ah, macam tu. Punya mudah. InsyaAllah kita bantu. Yang penting ibu rajin nak baca Al-Quran, nak istiqamah Al-Quran saja. Okey. Yang mana yang berminat, boleh letakkan nombor telefon anda di bawah, insyaAllah. Boleh? Baik, wallahu ta'ala alam. Kita tangguh pengajian kita dengan doa tilawah. Allahumma rahamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Esok pagi ada gotong royong kaca bubuk Asyura di Surah. Ha, itulah. Okey. Masuk je 10 Muharram, insya-Allah. Okey. Bapak makan free. Kaca bubuk Asyura. Bubuk Asyura, bubuk Asyura tu ambil daripada nama tu lah. Hari yang ke-10. Okey. Cuba makanan-makanan tu. Wallahu alam. Okey. Baik, itu saja ibu-ibu ayah-ayah. Okey. Jadi kita jumpa lagi pada esok untuk baca Suratul Kahfi. InsyaAllah. Kita tengok nanti apa-apa kita akan update balik dekat dalam page. Okey. Dan hari Sabtu, kita tangguh untuk program Baca Ikut Guru. Akan bersambung pada hari Ahad semula, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat Al-Quran yang buat tajaan stars. Alhamdulillah tadi yang bagi 1,000, yang bagi 50, 100, 1,5, yang istiqomah hari-hari. Alhamdulillah, semoga kami doakan ibu-ibu ayah-ayah dilancarkan baca Al-Quran, dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki selalu, insyaAllah mendapat laungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang hadir juga, insyaAllah tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.